sudah sampai di loketnya dan parkirannya Gedung Songo. Kita sudah sampai di pintu gerbangnya. Kalau mau masuk ke kawasan Candi Gedong Songo, ini gerbangnya. Kita dibuka. Jadi beginilah penampakannya, taman di Candi Gedong Songo. Ini ramai sekali ya teman-teman. Nah, mula-mula kita berada di Candi Gedong 1. Nah, ini Candi Gedong 1. Dan perjalanannya pun masih sangat jauh ke atas sana. Pak, dipinjam selendang. Oh iya, enggak usah masuk, di sini aja. Mas, kalau mau masuk pakai selendang. Candi Gedong Songo. Gimana, Pak? Candi 1. Ramai sekali pada siang hari ini. Kita sepertinya jalan cukup jauh. Katanya begitu sih, tapi kita lihat saja. Sore, gua renang. Gua renang. Aku ketak era renang, aku renang tempak e. Metu kene kono ta? Wis gua rangkepan kok gareng dhewe. Waen kecepes. Itu wareng warung rumah atau apa itu. Terakhir ini terus jalannya turun. Lewati hutan. Melewati pohon-pohon pinus. Dapat bonus jalannya turun. Nah, tuh kalau turun tuh yang nomor 2 itu kalau turun jalannya cepet. Kalau naik paling terakhir. Nah, kita sampai di persimpangan. Itu ada telusannya. Jalur pengunjung, jalur kuda, Candi Gedong 3 dan Candi Gedong 2. Oh, kalau sana jalur kuda. Tuh pemandangannya sudah bagus. Ini sudah di atas MDPL. Bayar lah. Di sini taman dan candi. Yang di sini adalah ada tanaman kopi sama tanaman kobis. Ini kobis sebelahnya. Ini kita masuk ke candi. Nah, kita sudah sampai ke candi berapa ini ya? Ini candi selanjutnya. Ya, candi ada batu. Inilah penampakannya Candi 2.
sepertinya candinya yang belum selesai disusun. Di atas sana itu adalah Gunung Ungaran. Ini batunya besar sekali. Oke, kita lanjut ke candi berikutnya, ke atasnya lagi. Candi 2. Kita naik lagi. Candi Gedong 4 dan Candi Gedong 3. Nah, ini merupakan struktur candi yang belum jadi disusun karena strukturnya mungkin rusak, sehingga mau penyusunan ulangnya sangat sulit. Nah, ini view-nya. View-nya bagus sekali. View-nya bagus sekali view-nya. Jalan kaki 4 kilo, 3 kilo sekalian olahraga. Kalau nggak pengen capek ya itu naik kuda. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Candi Gedong 3. Candi Gedong 3 beginilah penampakannya, alias ini dia, seperti ini Candi Gedong 3 itu. Ini candi depannya seperti ini. Ini ada terdapat 3 candi. Batas pengunjung, kita tidak boleh masuk ya teman-teman. Kita cukup di luar saja. Candi 3, Candi Gedong 3. Setelah Candi Gedong 3 kita keluar dan kita mau menuju ke Candi Gedong 4. Tapi ini juga terdengar suara gemrusuk. Ini seperti suara kan ya, kawah nih. Oh ya benar. Oh, di sana itu kawahnya itu. Kemebul itu kawahnya. Oke, kita lanjut. Kita ini posisinya jalannya turun mau menuju ke kawah Gunung Ungaran yang berada di lokasi Candi Gedong Songo. Dan ini sepertinya baru dibuat tangga berundak. Nah, tuh terlihat itu adalah kawahnya. Tuh kawahnya itu. Tuh kawah Gunung Ungaran yang berada di lokasi wisata Candi Gedong Songo. Ini mumpluk-mumpluk ini.
untuk kita coba. Airnya dingin ya, ini enggak. Airnya dingin enggak panas. Kepalanya di sana, saya mau mendekat, enggak bawa masker. Kita udah aja itu di kawahnya, itu bau belerangnya sangat menyengat. Setelah kawah kita menuju ke candi lagi. Ini pagarnya besi udah kena karat ini, dan ini pohonnya juga ikut berkarat. Berarti memang zat kimianya gede sekali ini. Kita menuju ke Candi Gedong 4. Memang tempatnya agak menyimpang dari jalur menuju candi-candi berikutnya. Wow, di sebelah sana, sebelah candi 4, agak jauh sana juga ada candi lagi, tapi itu candi ya keberapa saya nggak tahu, karena jalurnya untuk turun tidak melewati situ, harus balik ke sana lagi. Jadi kita lihatnya cukup di sini saja. Dan ini di sebelah ini ada candi tapi belum jadi. Candinya belum disusun. Ini belum tersusun. Dan kita ke candi keempatnya saja. Ini candi empatnya. Candi 4. Nah, di sebelah sana juga belum pada jadi susunannya. Mungkin susah ya untuk menyusun candi-candi ini. Kita sampai ke Candi 5. Candi 5 seperti ini penampakannya, teman-teman. Dan itulah sedikit penampakan dari Candi 5.
Di Plaza Delima pemandangannya bagus sekali. Di sana di kota Semarang dan Magelang, di sana itu terlihat Rawa Pening. Yang terlihat di sana itu adalah Rawa Pening. Dan rute jalan turunnya pun masih jauh. Pemandangannya juga masih bagus, view landscape. Candi, berapa itu candi? Candi sana itu candi. Kita sudah keluar. Sekarang exitnya dilewati kuliner. Kolam renang. Heheheheh.